Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang berbeda agama. Buat sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri maupun di luar negeri, iya, welcome to channel Studia Etoy. Mother, sister, grandmother, iya, uncle, brother, iya, thank you, my support channel Studia Etoy. Good morning Al. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan, dilancarkan dalam mencari rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya. Semoga channelnya semakin sukses, semakin sesukses. Dan untuk sahabat-sahabatku yang sedang mencari $10, semoga cepat selesai. Semoga cepat mendapatkan $10-nya. Untuk yang sahabat-sahabatku yang belum dimonet, semoga cepat dimonet. Untuk yang lagi mengejar jam tayang, Ayo kejar terus. Kan sudah dibilang, sudah ada ya cara-caranya atau tutorial-tutorialnya, banyak ya. Bukan di video saya aja, banyak ya di video yang lain-lain aja, apa tutorial-tutorial yang lain. Yuk, semangat. Good morning. Yuk, kopi. I like kopi. Ya, sahabatku, pagi ini saya akan membahas khusus untuk para pemula, khususnya untuk para pemula ya, sebelum dimonet. Semangat pemula. Salam dari pemalu Abang Studio Etoy. Ya, untuk para pemula, sebelum dimonet channel-channel Anda, yuk lebih semangat. Ternyata sebetulnya untuk mencari 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu tidaklah sulit, tidaklah pusing, kalau kita sudah tahu trik-trik dan cara-caranya, sahabat-sahabatku. Dan ada yang secara instan atau yang lambat ya, ada yang penuh dengan perjuangan. Jadi kita tinggal bisa memilihnya aja ya, silahkan. Ada yang instan, ada yang beli subscribe, ada yang beli jam viewer, itu terserah hak Anda-Anda semuanya. Tapi ya, kalau menurut saya, kalau misalkan kita beli subscribe ya sama jam tayang karena kita kepinginnya mengejar di monet, silahkan, monggo. Tapi saran saya, saran Bang Etoy, dan menurut pengalaman sahabat-sahabat saya, kadang kalau kita beli subscribe sama jam tayang ya, untuk mengejar monet aja ya. Di monet lolos juga, karena ada yang membimbingnya sampai lolos ya, lolos di monet ada. Tinggal siapkan uang sekian, lolos di monet. Tapi akhirnya ya, ntar kalau sesudah di monet, sahabat-sahabatku, kita upload video itu, viewernya itu tidak ada, sahabat-sahabatku. Karena apa? Karena subscribe itu kita beli, dan jam tayang juga kita beli, atau viewer kita juga beli juga. Jadi setiap upload video itu, kita paling yang ada yang menonton ya mungkin sahabat-sahabat kita yang deket ya, paling cuma 5 orang, 4 orang. Mohon maaf suhu ya, banyak sahabat-sahabat kita ya, konten kreator kita yang berada dalam negeri maupun di luar negeri, yang subscribe-nya ya udah 20.000 sampai 33.000 subscribe, itu ternyata sudah dimonet itu pas upload video. Sesudah dimonetnya upload video, kok yang nonton cuma 5 orang, 6 orang, kadang paling banyak 10 orang.
itu yang mungkin ya dulunya ya pernah melakukan subscribe for sub ya, itu sama ya, kita juga kadang melakukan. Dan kemungkinan itu mohon maaf mungkin beli jam tayang ataupun beli subscribe karena dia kepingin cepet-cepet dimonet. Jadi akhirnya kepingin instan, tidak dengan perjuangannya. Pas kita upload video, tidak ada yang menonton ya. Mungkin ada yang menonton, paling cuma 5 atau 3 orang aja begitu sahabat-sahabatku. Jadi saran saya untuk para pemula ya sahabat-sahabatku, yang saya cintai, yang saya hormati, I love you, I will can't stop loving you. Kalau menurut saya janganlah, jangan beli subscribe, jangan beli jam tayang juga. Kita mendingan asli aja. Enak loh perjuangannya, naik turunnya, longsornya. Itulah liku-liku menjadi seorang YouTuber ataupun konten kreator. Jadi saran saya seperti itu ya sahabat-sahabat, itulah pilihan ada di tangan Anda. Yang lagi sedang mengejar jam tayang, silahkan ya, lab, primer, silahkan, silent. Silahkan juga ya menonton-menonton video atau tutorial-tutorial bukan dari saya aja, dari tempat lain atau dari senior-senior kita, itu lebih bagus dan kita lihat, kita nilai. Mungkin ada persamaan dan ada tidak persamaan. Nah, yang perlu dilihat juga tutorial-tutorial itu di video yang lain ya, kita lihat yang bikin tutorial itu siapa dan kontennya itu sudah dimonet belum. Ya kalau saya sih belum dimonet, tapi setiap video saya semuanya ada iklan. Begitu ya sahabat-sahabatku. Jadi kita tidak bisa saling menghargai sesama konten kreator juga. Silahkan ya senior-senior kita saling membantu untuk yang mengejar jam tayang, silahkan mengejar jam tayang. Untuk yang sedang mengejar $10, kejar $10 dengan cara-cara tutorial yang telah saya berikan. Saya cuma berbagi ilmu, sharing, berbagi pengalaman, karena ya saya alhamdulillah kan saya meskipun subscribe saya kecil, belum dimonet tapi sudah diakuin sama YouTube sahabatku ya. Silahkan ya dicoba. Jadi jatuhnya untuk mencari 1000 subscribe dan jam tayang 4000 jam itu sangat mudah sekali. Dan semangat berkarya untuk sahabat-sahabatku pemula, tetap mencari subscribe setiap hari ya 8 atau 10, jangan banyak-banyak, jangan barbar. Untuk yang sudah bisa lab ya lab primer, lab silent, lab streaming ya. Untuk yang sudah mendekati 1K 800 subscribe, ayo kejar subscribe-nya dan jam tayangnya. Kalau bisa dari awal-awal atau udah 500 subscribe itu, kejar subscribe-nya juga dan kejar jam tayangnya juga. Jadi berbarengan ya. Dan sahabat-sahabatku, live streaming itu sangat berarti atau sangat berguna sekali. Live streaming, live primer, live silent. Coba ya. Coba kemarin ya malam sudah upload. Kita melakukan live streaming 1 jam ya, dengan penonton minimal yang menonton 5% dari subscriber kita, itu sudah bagus ya. Misalkan kita streaming 1 jam yang menonton 20 orang udah lumayan tuh, bisa 200 jam. Kalau misalkan live streaming 1 jam yang menonton 2 orang bisa tapi full ya 1 jam yang nontonnya bisa sekitar 20 jam sahabat-sahabatku. Ya silahkan buktikan, semangat berkarya. Salam dari pemalu, Abang Studio Etoy. Semoga bermanfaat. Thank you.